to the ground. You're dragging me. It's constantly. Bloody Legit Dance Peter's Tokui tengah berada dalam isu pemecatan akibat hasil minor yang diraih timnya itu. Di bawah kepelatihan Stokowik, pemain kebanggaan Indonesia Egy Maulana Fikri tampaknya jarang dimainkan. Tentu saja kita beranggapan jika Lecce Gedens mendapat pelatih baru, kemungkinan besar Egy Maulana Fikri bisa mendapat menit bermain lebih banyak. Pasalnya selama ini Stokowik tampak masih belum percaya terhadap kemampuan Egy. Di sisi lain, isu pemecatan itu dikuatkan dengan prestasi merosot Lecce Gedens, membuat mereka tersingkir dari Piala Polandia. Maka dari itu, Egy Maulana Fikri kemungkinan besar bakal diturunkan melawan Reko pada tanggal 14 Februari 2021. Kita doakan saja semoga Egy Maulana Fikri bisa merebut hati sang pelatih Lecce Gedens.